Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan STV Sejoli Traveling. Kita sekarang berada di mana? Di Taman Ekspresi Surabaya. Oke guys, sebuah taman yang namanya Taman Ekspresi, ya pas untuk ekspresi kita. Di sana ada spot-spot foto. Yuk, bagaimana keseruannya untuk menelusuri taman ini? Yo, let's go. Oke. Inilah wajah Taman Ekspresi Surabaya. Nah, di sebelah kiri Taman Ekspresi ada parkir Genteng Kali guys. Bisa memarkirkan kendaraan di tempat ini. Untuk yang sepeda motor, kita naik ke atas guys, di lantai 2. Dan ini yang bagian bawah diperuntukkan untuk parkir mobil. Cukup luas guys parkirnya. Di Taman Ekspresi ini banyak ditumbuhi macam-macam tanaman, dan di sana juga disediakan tempat pembuangan sampah ya, biar tetap terjaga rapi. Pohon-pohon besar di situ sangat rindang sekali, dan ada berbagai semacam patung ekspresi seni gitu ya. Guys, dilarang memetik bunga di area ini guys. Nah, inilah rimbun dan sejuk hawanya meskipun panas udara. Ini diambil sekitar jam 11-12 siang guys. Nah, ini semacam ekspresi seni. Ada beberapa sepeda ontel gitu ya, ditumpuk di situ dengan diletakkan miring ke kanan ke kiri seperti salto gitu ya. Ya mungkin ini menunjukkan ekspresi seninya. Ini ada Vespa ya yang diletakkan di bibir sungai, dan itu ada kapal yang bisa dinaiki guys. Nah, selain dilarang memetik bunga, kita juga tidak boleh untuk menginjak rumput guys. Nah, ini sangat indah sekali penataannya. Di sampingnya ini ada jalan setapak ya, itu ada batu-batu kecil untuk pijakan kaki sehingga kita seperti dipijat refleksi gitu ya. Kita bisa berputar di sana, dan disediakan tempat duduk yang beraneka warna dan bentuk di sini guys. Sangat bersih dan rindang sekali. Nah, itulah plaza-plaza kecil atau panggung terbuka di tepian sungai, tempat untuk mengekspresikan seni di situ. Ada berbagai bentuk ekspresi seni guys. Ini seperti Vespa gitu ya, dengan roda yang besar di depannya. Ini tempat-tempat duduk untuk kita santai di situ. Nah, di depan itu ada gedung perpustakaan guys. Ya sayangnya pas kesini perpustakaan tutup. Ini gedung perpustakaan dilihat dari samping, yang sebelah kanan itu ada Sungai Kalimas.
Dan ini juga disediakan tempat duduk yang cukup rindang, guys. Satu lagi pesannya, dilarang pacaran. Oke, guys. Nah, jalannya bagus, guys. Berbentuk lingkaran. Dan kita masih tetap bisa melihat Sungai Kalimas. Nah, ini remaja-remaja kita sedang berselfie ria di geladak perahu ya, Kalimas. Ada yang foto-foto di situ. Bagus sekali, guys. Kalinya bersih, guys. Nah, ekspresi mereka ini ya. Tuh, lihat. Oke, okay. Cekrek. Halo. Hey. Ya, jalannya di paving, guys, melingkar. Di tengahnya ada beberapa tanaman bunga. Wah, indah sekali, guys. Dan terkesan sejuk, guys, karena di sini ada pohon-pohon besar, guys, yang mungkin usianya puluhan tahun mungkin ya, kalau melihat pohonnya seperti itu. Dan ini juga ada tempat duduk untuk bersantai ria di sini. Oh, bagus sekali, guys. Yuk datang ke sini, guys, biar merasakan kesejukannya, kerindangannya. Mantap, guys. Ini gedung perpustakaan dilihat dari samping ya, dari samping. Oke, guys. Sayang ya, perpustakaannya tutup.